A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi zayyana adhanal mubtadi'ina bil mithal. Wassalatu ala nabiyyihilladzi yajibu lahu 'alainal imtithal wa ala alihi wa ashabihil musufina bi ahsanil khisal. Wa nahnu narju bi syafa'atihim ilallahil ittisal ma ba'du. Wahai anak-anakku, pada pertemuan keempat ini kita masih membahas tentang syarat-syarat taklif, ya, syarat-syarat seseorang disebut mukallaf, yaitu pada ciri yang ketiga, yaitu salamatul hawas, artinya selamat panca indranya, tidak buta dan tuli sejak lahir, atau buta tulinya ini sebelum dia menjelang usia dewasa. Karena orang yang buta tuli sekaligus itu dia tidak akan bisa menerima informasi dan tidak akan bisa komunikasi, tidak akan bisa ngomong dia itu, ya. Sehingga oleh agama dilepaskan dari berbagai kewajiban dan akhirat, kala ia akan selamat masuk surga bighairi hisab. Sebagaimana kita ketahui, Allah memberikan 5 indera, ya, kepada kita itu. Pertama, mata, ya, untuk melihat. Kemudian juga lidah, ya, untuk merasakan rasa-rasa makanan dan juga untuk berbicara, ya, lidah itu. Kemudian juga ketiga, telinga, ya, untuk mendengar. Hidung untuk menghisap napas, ya, untuk bernapas, ya. Dan yang kelima, kulit, ya, untuk merasakan panas atau dingin, halus atau kasar, ya. Nah, kelima indera ini wajib kita jaga. Karena itu karunia yang sangat besar dari Allah, ya. Dan dengan panca indera itulah kita bisa menerima semua nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa mata itu bisa dipakai melihat minimal keempat arah. Maka wajiblah dia bersyukur dengan salat duhur 4 rakaat. Kemudian juga telinga bisa dipakai mendengar minimal ke 4 arah, ya. Itu juga sama, dia wajib salat asar 4 rakaat. Hidung juga bisa dipakai mencium atau bernapas, ya, bisa minimal ke 4 arah juga, ya. Itu pun sama, wajib salat isya 4 rakaat. Kemudian lidah di samping dipakai untuk berbicara, juga dia bisa merasakan rasa-rasa pahit, manis, ya, tawar, minimal 3 rasa lah bisa dia nikmati. Itu juga mewajibkan dia salat maghrib 3 rakaat. Dan kulit, ya, itu minimal bisa merasakan halus dan kasar, hangat dan dingin, maka wajib bagi dia salat subuh 2 rakaat. Jadi orang yang memiliki indera yang sempurna ini, ya, yang dikaruniakan oleh Allah itu, tidak boleh lepas dia dari salat 5 waktu yang wajib itu minimalnya, ya, belum lagi sama dengan salat-salat sunat. Jadi seseorang dikatakan mukallaf itu yang ketiga syaratnya ketika tidak buta dan tuli sekaligus, ya. Berbeda dengan orang yang bisa mendengar saja tapi tidak melihat. Nah, itu mah tetap mukallaf, ya. Atau tidak bisa melihat saja tapi bisa mendengar, itu juga tetap termasuk orang yang mukallaf. Tetapi tidak bisa mendengar dan melihat sekaligus, yaitu disebut goer mukallaf. Kemudian yang keempat disebut goer mukallaf itu ketika tidak menerima informasi tentang Islam. Misalnya di suatu tempat yang terpencil ada komunitas manusia yang hidup dan beraktivitas seperti kita, ya. Mereka sehat akalnya, telah dewasa, sehat juga indranya, ya, tidak buta dan tuli. Tetapi
tidak ada rasul yang datang ke sana untuk mengajarkan Islam, tidak ada nabi, tidak ada ulama, tidak ada ustadz, tidak ada medsos misalnya ya yang masuk ke sana untuk menginformasikan tentang Islam. Nah, maka mereka itu disebut ahlul patroh, termasuk guer mukallaf, di akhirat akan selamat masuk surga jika mereka meninggal dalam keadaan seperti itu ya. Ini juga terkena kepada kedua ortu rasul ya, yang mereka hidup di zaman itu. Jadi sebelum Nabi Muhammad dilahirkan itu tidak ada rasul ya, kurang lebih 500, ada yang mengatakan sampai 600 tahun ya, dari masa diangkatnya Nabi Isa alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad itu kosong, itu tidak ada rasul, tidak ada utusan. Nah, mereka inilah yang dimaksud dengan ahlul fatrah ya, termasuk guer mukallaf. Jadi di meso sekarang ada yang mengatakan bahwa keluarga rasul, ibu bapak rasul itu tidak selamat, itu keliru ya informasi itu. Mereka tidak sungguh-sungguh meneliti Al-Qur'an ya, karena di Al-Qur'an disebutkan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Wallahu a'lam bi muradih, maknanya itu wa ma kunna mu'adzibina, dan sesungguhnya kami tidak akan menyiksa suatu kaum hatta nab'atha rasula, sebelum datang kepada mereka itu utusan. Jadi yang datang itu utusan yang mengajar tentang Islam. Jadi orang yang sama sekali buta dari informasi Islam, tidak menerima informasi Islam, mereka termasuk goer mukallaf ya. Sekali lagi, ini hal yang urgent ya, mesti kalian pahami bahwa seseorang itu dikatakan mukallaf ketika sehat akalnya, kemudian telah dewasa dan juga tidak buta dan tuli sekaligus ya, juga telah menerima informasi tentang Islam, itu disebut mukallaf. Berarti kita ya, insyaallah kita memenuhi syarat-syarat itu sehingga kita wajib menerima perintah-perintah Allah, melaksanakannya, kemudian juga menjauhi larangan-larangan Allah, wajib bertakwa karena kita memenuhi 4 syarat sebagai orang yang mukallaf. Semoga ini bisa dimengerti ya, walaupun secara ringkas dijelaskan. Bapak percaya kalian alhamdulillah dikarunai otak yang cerdas ya. Itu pun juga karena doa-doa kita ya, sebagai orang tua yang menginginkan anaknya itu sehat, selamat ya, juga bisa menjadi orang yang takwa. Semoga juga ini bermanfaat untuk yang lain ya, agar kita memperhatikan garis keturunan kita ya, didiklah mereka dengan ajaran agama yang benar ya. Sebenarnya untuk mendapat informasi tentang Islam sekarang lebih mudah ya, cukup punya data internet, kita bisa menerima berbagai informasi ya. Walaupun begitu, ada juga kekhawatirannya karena ternyata tidak semua informasi itu sahih ya. Di sini juga diperlukan pengetahuan untuk bisa memilih dan memilah informasi tersebut. Jadi artinya kita harus selalu dekat dengan orang yang mengetahui ya. Jadi jika ada informasi dari medsos itu, kita tanyakan kepada yang lebih paham, gimana nih saya mau mengamalkan ini sah enggak begitu. Dan orang yang benar-benar mengerti, mereka akan menjelaskannya kepada kita dengan ilmunya ya. Jadi jangan sampai kita salah beramal ya. Disinilah arti penting perintah dari Rasul yang menyatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ya. Sebagai orang yang cerdas, kita harus tahu bahwa Rasul telah memerintahkan kita untuk talabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Jadi kalau kita tidak menyempatkan diri, kita berdosa, disebut dosa badan itu jika seumur hidup kita tidak pernah mempelajari tentang Islam. Kan sudah Bapak sebutkan bahwa ajaran Islam itu banyak ya, walaupun secara intinya terdiri dari 3 bagian utama ya, yaitu pelajaran tentang akidah berkaitan dengan masalah keyakinan-keyakinan dan kepercayaan, yang kedua syariah ya, berkaitan dengan masalah tata cara beribadah ya dengan baik dan benar,
ketiga tentang akhlak ya, bagaimana kita harus berperilaku yang baik terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap orang-orang yang salih, terhadap tetangga kita, ya itu ada tuntunannya, itu ada bimbingannya. Kemudian juga bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baik ya, mempergunakan lidah ini untuk mempelajari ilmu teori tajwid ya, yang penting itu teorinya ya. Nah, sampai seseorang itu ikut ke sana kemari ngaji tapi nggak ngerti juga, itu pernah Bapak alami ya. Dulu ada orang yang curhat, Bapak pernah mengurus suatu masjid waktu itu di sebuah komplek ya, ada jamaah ibu-ibu datang ke Bapak ngeluh gitu, dengan sedih ya, katanya, "Ustaz, saya ini sudah 7 tahun ikut pengajian ke sana kemari tapi kok rasanya saya tidak bisa ngaji juga, kenapa ya?" katanya begitu. Lalu Bapak tanya, "Apakah di pengajian yang ibu ikuti itu diajarkan teori-teori tentang ketauhidan?" "Tidak, Ustaz," katanya. Terus Bapak tanya lagi, "Apakah diajarkan juga teori-teori tentang ilmu fikih, misal tentang rukun wudu ya, fardu wudu, tentang rukun salat, tentang syarat sah salat, tentang pembatalan salat, diajarkan?" "Tidak, Ustaz," katanya. "Terus tentang akhlak, tentang qanaah misalnya zuhud, diajarkan?" "Tidak." "Terus teori tajwid bagaimana tentang idhar, idgham, iqlab itu atau hukum al dan lain sebagainya, diajarkan?" "Tidak juga, Ustaz." "Jadi ibu ikut pengajian bagaimana?" Bapak tanya balik gitu. Dia bilang katanya ya, dia ke pengajian. Terus baca Quran. "Bagus itu, baca Quran sunat." "Bagus, tetapi kan memahami maknanya itu yang wajib, terutama yang berkaitan dengan masalah hukum, ya itu tidak diajarkan, Ustaz," katanya. "Oh ya udah." Kasihan sore ibu ini ya. Kemudian juga terutama tentang tauhid ya, itu tidak diajarkan itu teori-teori tentang sifat wujud, kidam, bako ya. Tidak diajarkan, ya repot lah, karena mengetahui makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu minimal diajarkan tentang 50 sifat yang menjadi akidah ya. Jadi ada 41 sifat mengenai ketuhanan ya. Kemudian ada 9 sifat mengenai Rasul, itu wajib dipahami itu. Jadi 41 sama 9 jadi 50 ya. Itu penangkal kemusyrikan itu. Kalau orang tidak mempelajari itu, kemungkinan dia akan dalam kondisi bahaya begitu ya. Sehingga ulama telah mewajibkan. Memang sifat Allah itu banyak, banyak sekali. Yang baik, yang mulia, yang agung, yang sempurna. Sifat Allah semua itu. Tetapi dari kesemua itu minimal kita harus paham terhadap 41 sifatnya saja. Syukur-syukur bisa lebih banyak dari itu, lebih bagus lagi. Demikian juga mengenai sifat Rasul, minimal kita hafal dan tahu dan paham mengenai 9 sifat yang wajib bagi Rasul. Maaf, ada 4 sifat yang wajib, 4 sifat yang mustahil, dan 1 sifat yang jaiz bagi Rasul. Itu harus kita pahami. Jadi gampang sebenarnya, apakah ajaran Islam yang diajarkan via medsos itu benar atau tidak, tinggal diukur aja. Pertama, akidahnya dulu. Apakah diajarkan di pengajian tersebut tentang sifat-sifat Allah dan Rasulnya yang 50 sifat itu yang menjadi akidah itu? Jika tidak, pasti itu aliran sesat. Karena ajaran akidah ini sangat penting ya. Karena sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad itu akidahnya sama. Adapun syariah memang berbeda-beda ya, itu sudah diketahui bersama oleh kita dalam Islam itu. Jadi untuk mengukur apakah suatu kelompok, suatu kajian itu benar atau tidaknya, kita lihat akidahnya. Diajarkan enggak di situ sifat akidah yang 50? Jika tidak, sudah menghindar aja. Karena pasti itu aliran sesat. Karena dalam Islam itu sangat diutamakan akidah. Dengan akidah yang benar, maka semua ibadah lain pun sah. Tapi jika akidahnya menyimpang, amal lain pun tidak akan menolong. Karena ini prinsipnya, usulnya, akidah dulu. Sedangkan sholat, zakat, shaum itu furu ya, furu, cabang gitu. Jadi menginduk kepada usul. Kalau usulnya benar, yang lain pun bisa jadi benar nantinya. Jadi sinilah pentingnya proses belajar dan mengajar ya. Karena untuk memahami Islam, kita harus terus dan terus selalu belajar. Orang yang belajar itu ibadahnya insya Allah diterima ya, dan kesalahannya
insya Allah dimaafkan. Kenapa? Ya karena orang belajar kok, gitu ya, ada permakluman. Tapi kalau orang tidak belajar dan ibadah, oh, ini bahaya, ini berarti dia tidak serius ibadahnya, main-main dia, itu bisa nambah dosa sebenarnya ya. Ibadah yang harus dilaksanakan secara baik dan benar kok dia melakukan seenaknya berdasarkan pendapat dia sendiri misalnya ya, tidak punya guru, nah itu bahaya itu. Oleh sebab itu Bapak sering ke kalian bicara, jadi boleh kalian belajar kepada siapapun, tapi ketika untuk memutuskan kalian harus bertanya kepada Bapak. Dalam masalah-masalah prinsip harus mengikuti Bapak ya, karena memang sebagai orang tua diwajibkan oleh agama untuk mendidik anak-anaknya, mendidik tentang toharoh ya, tentang sholat dan semua ilmu syariah Islam ya. Makanya alhamdulillah dengan adanya medsos ini Bapak juga merasa terbantu ya, di samping di rumah kalian ngaji juga melalui medsos ini Bapak rekam ya, agar kelak kalian bisa menerima manfaat ketika misalnya Bapak sudah tidak ada ya. Tapi kita semoga dipanjangkan usia dalam kesehatan dan keberkahan, juga bisa terus mengkaji ilmu Islam yang baik dan benar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.